Assalamualaikum guys. Bersama saya Faris World. Apa yang aku nak buat hari ni, pasang barang motor dalam beg aku. Kalau korang tahu yang part 1 apa benda yang aku nak buat, korang usah dulu part 1. Dah sampai part 2 ni, tak best lah kalau tengok part 2 dulu. Tapi hari ni ada benda aku nak buat. Subscribe dulu video aku, like. Untuk apa tau? Sebab bila lepas ni aku buat video, akan keluar yang baru, korang boleh tengok. Mesti ada yang tanya, tambi ni apa? Tambi ni bukan tambi tau. Ini jerawat punya pasal aku letak. Apa orang kata tu ni sodium. Kalau korang yang tengok TikTok tu, korang tahulah apa benda ni sodium tu. Aku buang masa. Aku pun tak nak membazirkan masa aku sebab sekarang dah tengah hari. Sebab aku anggarkan semua yang aku buat hari ni maybe habis petang ni. Kalau tak sempat, tengoklah macam mana, okey? Korang stay tune je. Ciao. Guys, hari ini kita akan pasang carburetor dulu. Cam pasang kat tempat lain sebab yalah, kita kena survey juga tempat-tempat yang murah kan untuk kita pasang. Inilah carburetornya. Ni kalau mau buka carburetor, buka itu dulu, kotak angin kan. Carburetor standard je ni guys. Yang nak masuk tu yang ni. Lepas tu dah settle masuk carburetor ni, bolehlah basuh motor ni. And then kita shoot sikit video. Tukar kan bos? Kabel minyak. Bos, you boleh cerita sikit lah. Kalau pakai carburetor ni, mau tukar apa? Apa yang mau kena tukar? Kalau mau pakai carburetor ni, apa mau apa yang kena mau tukar? Tak tahu lah.
Oh, bunyi lain lah, Mat. Ni kasi running ah? Kasi running ah? Bye bye. Kalau ni mau pakai ya? Ha? Kalau mau pakai kaki dia tu macam ni boleh tak? Potong apa? Kaki dia tak nak belakang pun boleh tak? Oh, tak payah pakai lah kalau macam tu. Boleh lah macam tu pun boleh. Ada kotak angin selamat ah. Ha? Pakai kotak angin selamat. So dia satu tak ada masuk ke okey lah. Tuan kedai ni kata kalau tak pakai apa kotak angin, kita pakai hose yang untuk elak ni lah batu dengan air. Tapi kita try modify masuk ke tak. Kalau tak masuk kita pakai hose tu. Okay guys, tengah buat running untuk test cari kelajuan, titik kelajuan iaitu pilot jet. Kita kena cari. Okay lah bos. Okay guys, sekarang ni tengah nak check plug sama ada plug tu ngam tak ataupun tak ngam lah dengan pilot jet yang ada ni. Sebab ni pun PFT tadi. Jalan dekat-dekat, jangan tengok motor-motor jauh sekali. Nanti yang dekat-dekat suraminya nanti. Pemasangan carburetor dah settle kecuali pemasangan cam, sebab aku nak try dulu carburetor ni ngam ke tak. Ada orang kata better pakai cam dulu, masukkan cam dulu baru carburetor, sebab bila dia dah cam lain nak kena setting lain. Itu satu hal pula. Maybe yang nak setting tu nanti aku akan datang balik, sebab aku nak bawa-bawa dulu, check dulu dia punya plug dia. Takut plug dia ada problem ke apa kan. Macam apa, minyak tak cukup, angin tak cantik kan. Boleh tengok kat plug. Jadi dia kata dia minyak cukup okey. Sebab jalan dekat je tadi. Nanti aku try bawa test ride jauh sikit. Lepas tu datang balik. Okay guys, minyak sekarang ni dah ngam kecuali apa tu, angin dia je. Sebab angin dia punya timing tak ngam, tak cantik. Sebab tadi aku dah try. Aku dah try-try, tiba-tiba dekat traffic light kosong. Pak mati, pak mati. Sekarang ni nak check balik lah ni. Sebab nak bagi angin dia betul-betul kena. Tidak nanti bahaya lah. Aku tengah-tengah dekat traffic light ke kan, tengah-tengah mencilok-cilok, tiba-tiba pak habis.